Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara berhasil membekuk 4 tersangka kurir sabu dalam penggerebekan di Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu 1,6 kg di semak-semak kebun warga. Sejumlah anggota polisi dari Satres Narkoba Polres Aceh Utara langsung menuju lokasi untuk mencari barang bukti narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh tersangka. Dalam pencarian barang bukti ini, polisi juga membawa tersangka pemilik sabu untuk menemukan barang bukti sabu seberat 1 kg lebih yang disembunyikan di semak-semak kebun warga. Empat tersangka yang diringkus diduga berperan sebagai kurir, yakni AM, 33 tahun, seorang kuli bangunan, SB, 35 tahun, seorang petani, AK, 25 tahun, kuli bangunan, dan AF, 45 tahun, seorang supir. Mereka semua warga Tanjung Munje, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara. Penangkapan empat tersangka berawal dari hasil pengembangan dua tersangka yang duluan ditangkap saat hendak mengantar pesanan pembeli. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan seberat 1,35 gram narkotika jenis sabu. Tim Reserse Narkoba Polres Aceh Utara kemudian melanjutkan pengembangan untuk mencari dua tersangka lainnya. Kemudian polisi menyisir lokasi kandang ayam serta hutan yang diduga tempat penyimpanan barang haram tersebut. Mereka, di antara mereka ini masing-masing berbeda. Mereka untuk saat sekarang ini berperan sebagai kurir. Kurir yang sudah lama terjadi di wilayah Laktia. Jadi mereka hanya mendapatkan keuntungan dari kurir per. Dari empat ini mereka silih berganti menjadi kurir dalam mengantar barang haram ini ke konsumen yang sudah diarahkan oleh orang lain. Perlu saya jelaskan untuk proses penyidikan terhadap keempat orang pelaku ini tetap dilakukan proses sidik dan segera mungkin kami tuntaskan dalam hal penegakan hukum. Akibat perbuatannya, kini keempat tersangka bersama barang bukti 1,6 kg sabu diamankan di Mapolres Aceh Utara untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil Ainus melaporkan.